Baby bus. Aku Kiki, si pengamat cuaca. Tempat yang berbeda memiliki kondisi cuaca yang berbeda. Ayo kita belajar tentang cuaca. Ayo kita lihat cuaca di kebun. Cuacanya berubah lagi. Ayo kita lihat cuaca di kebun. Hujan. Simbol untuk cuaca hujan adalah awan hujan. Hujan turun. Ada tetesan hujan yang turun dari langit dan tanah menjadi basah. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Mengairi tanah pertanian. Selamat datang di kebunku. Hujan akan segera turun. Tanaman akan tumbuh lebih cepat kalau mereka mendapatkan air hujan yang cukup. Hujan turun. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Menyeberangi genangan air. Oh, tidak, turun hujan. Akankah lebah-lebah itu menjadi basah kuyup? Ayo kita lihat. Di luar sedang turun hujan. Aku harus mengenakan jas hujanku. Jas hujan. Sepatu bot hujan. Terpal. Aku sudah siap untuk memeriksa keadaan para lebah. Jalannya banjir. Apa yang harus aku lakukan? Ah, aku punya ide. Injak batu dengan hati-hati untuk mencapai sisi seberang. Thank you.
Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca hujan? Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca hujan? Kamu sangat pintar. Apa yang akan terjadi saat hujan? Apa yang akan terjadi saat hujan? Menyeberangi genangan air. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Salju. Simbol untuk cuaca bersalju adalah beberapa kepingan salju. Kepingan salju putih jatuh dari langit, suhunya rendah, dan pohon-pohon gundul. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Membersihkan salju di jalan. Salju yang ada di jalan sangat tebal, hingga mobil pun tidak bisa melewatinya. Aku akan menggunakan traktor salju untuk membersihkan jalan. Ayo berangkat. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Melelehkan es untuk mencegah slip. Tanah yang beku sangat licin. Berhati-hatilah agar tidak terpleset. Aku punya ide. Aku bisa melelehkan esnya. Ayo taburkan garam secara merata pada permukaan yang beku. Musik.
cara untuk mencegah selip. Apakah kamu sudah mengerti? Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca bersalju? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat turun salju? Membersihkan salju di jalan. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain.